bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acara deklarasi jari tangan dengan tema ziarah rakyat dan serawung budaya di Blitar, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama, tahlil bersama-sama di makam sang proklamator Bung Karno dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saudara-saudaraku yang kami banggakan, bahwa Ganjar Pranowo, satu-satunya putra terbaik di Republik Indonesia ini, karena beliau adalah anak dari lereng Gunung Lawu, sehingga kita semua tidak salah tanggal 14 Februari 2024 mencoblos Ganjar Pranowo untuk menyelamatkan NKRI dari koruptor-koruptor yang terjadi di Republik Indonesia ini. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami tidak akan panjang lebar. Teman-teman nanti berbaris menuju ke makam sang proklamator bersama-sama dengan tertib, sehingga tidak mengganggu jalannya lalu lintas yang ada di Jalan Blitar itu sendiri. Yang kedua, Ganjar Pranowo merupakan anak ideologis Bung Karno. Mengapa saya sampaikan anak ideologis Bung Karno? Karena Ganjar Pranowo sejak PDI sampai dengan PDI Perjuangan, beliau paham tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai, bahwa PDI Perjuangan berideologi Pancasila 1 Juni 1945. Sehingga paham betul bahwa Ganjar Pranowo anak ideologis Bung Karno, tanpa ada perintah Ibu Ketua Umum, beliau tidak akan mau dicalonkan oleh partai-partai yang lain. Itulah yang paham tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Kalau belum paham, baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Bahwa PDI Perjuangan berideologi Pancasila 1 Juni 1945. Sehingga kalau ada kader partai ini di bawah Bung Karno di bumi Blitar, siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum, siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Setuju? Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.